guys, ketemu lagi dengan gue Zi. Kali ini gue berada di daerah Perumpung, tepatnya di Komplek Gria Indah Serpong. Kali ini kita tim Lentera sedang mengunjungi wakil ketua kita, yaitu Pak Robit, tentang bagaimana usahanya dan salah satu dari program Lentera Berbagi. Nah, ini dia nih. Ini lalu cari aja Serpong Gria. Nah, ini dia usahanya nih. Wow, jadi konsepnya itu nggak cuma laundry. Jadi ada sosis, ada sop durian, ada bubble, ada tahu. Jadi ini semuanya lengkap tuh. Laundry, oh nice. Jadi usahanya ini saling apa namanya bersinergi antara laundry dan juga kulinernya. Ini nice banget nih konsepnya. Nah, ini kita bersama teman-teman kita nih. Ada Kakak Dewi dan Dede Juna. Hai. Tuh, sama keluarga, sama Om Bayu. Eh, Dede Juna, halo dong. Hai. Hai, hai. Hai. Hai, cepat banget. Halo. Tuh, Dede Juna lagi fokus main game. Ini Kakak Dewi udah duluan aja, dia ngapain dia? Apa itu? Sop durian. Terasa, jadinya kuahnya terasa dan ada duriannya juga. Wow, enak ya? Mantap. Rasanya juga duriannya mantap. Nah, ini sama ini juga nih. Uni, halo Uni. Gimana nih sop duriannya mantap? Mantapnya habis. Enggak tersisa ya? Nah, ini rugi ya ikutan ya? Berarti rezekinya Undi ya? Nah, ini ada Pak Robitnya sama ini dia host kita. Masih di acara apa? Acara Berbagi. Iya. Yeah. Nah, ini dia. Kali ini kita lagi kunjungan ke rumah salah satu member Lentera. Kebetulan juga ini Mas Robit adalah wakil ketua dari Lentera. Hari ini kita berkunjung melihat bagaimana konsep laundry yang dipadukan dengan jajanan. Di sini ada sosis, ada es bubble, ada tahu wow, dan lain-lain. Oke, nice. Nah, ini kita acak-acak dulu ya. Ini dari ini ya nih. Nah, ini dari ini nih. Dari bubble drinknya ini seperti ini. Tuh, bubble drinknya ini tersedia berbagai macam rasa. Nice. Selain dari bubble drink, ada juga ini. Ada sop durian tadi yang dimakan sama teman-teman, ini nice banget. Ada tahu juga. Tuh, lagi goreng tahu. Oh, nice banget. Terus ini ada laundry pastinya. Terus ada sosis, ada pizza, ada jus. Pokoknya semuanya lengkap banget di sini. Tuh, jadi konsepnya bukan hanya laundry. Itu ada Raisa. Raisa minum apa? Apa? Green tea, enak. Mantap. Oh, Dede Raisa tuh bisa minum es kemari. Nah, ini konsep laundry-nya nih. Jadi seperti ini, diperpadukan dengan jajanan-jajanan. Jadi bisa jadi orang yang laundry sekalian jajan. Nih, nice banget konsepnya. Tuh, di sini mbak-mbaknya lagi meracik tempat dapur ini, dapur sosis dan tahu dan juga jus. Gila, gokil, konsepnya keren nih. Nah, kita tanya ini juga, ada teh poci juga. Wah, lengkap banget semuanya deh. Kita tanya ownernya aja lah, konsepnya kayak gini. Halo Om Robit. Gila nih konsepnya keren banget Om. Om, mau nanya apa namanya dengan konsep seperti ini pasti banyak dong konsumen, nggak hanya ngelondri tapi juga jajan ya.
Berarti di saat mungkin ini saling ini enggak Om, apa namanya dari segi pendapatannya mungkin dari itu bisa subsidi silang ya, di saat laundry lagi agak slow terus disubsidi sama makan-makanan atau sebaliknya gitu ya. Es di hujan lagi sepi disubsidi sama saus sama gorengan ya. Jadi semua saling ini Om. Saling nutupin. Oh, nah ini for your info nih, jumlah karyawannya berapa sih Om semuanya? Sekarang 18. Ada 18 orang, itu gabung sama laundry? Iya, campur. Campur, ada 18 orang bray, karyawannya, gokil ga? Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Om, untuk makanan dan laundrynya? Dari jam 7 sampai jam setengah 10. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 10 malam. Itu laundry dan makanan buka serentak bareng. Bareng semua. Wow, nice banget ya, Bro. Mantap. Mantap ya. Ini wangi enggak? Gimana wanginya? Wangi. 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 Duriannya wangi banget, Bro. Wangi. Tuh. Nah, ini udah disiapin nih buat kita-kita nih. Tuh. Wangi. Kalau itu tagline baru dari Om Didi. Wangi. Ini kakak mau nggak itu? Ini? Iya, aku barengan aja. Kalau kurang itu pasti banyak kok. Ini pokoknya konsepnya nice banget lah ini. Jadi hari ini Lentera Berbaginya itu ya Bro ya? Iya. Tentang apa? Jadi hari ini dalam Lentera Berbagi kita akan melihat bagaimana perpaduan. Konsepnya itu ya gokil ya. Jadi pemanfaatan tempat. Tempat juga. Ya, jadi hujan laundry rame. Sama hujan. Panas rame. Oh, nice banget. Mantap ini ya. Mantap. Nah, pokoknya apa namanya? Inilah jadi Lentera Berbagi itu enggak hanya kita berbagi teknik laundry. Tapi kita berbagi juga bagaimana konsep laundry mau diperpadukan sama apa, jadi saling mengisi lah. Jadi pendapatannya on terus ya, mantep ini ya. Oh, kenapa? Nggak putus-putus ya. Oke, itu nice tuh. Oke, cobain lu bro, itu gimana bro, enak gak bro? Mantap. Oh, ini kalau ini enggak wangi. Mantap. Mantap. Manis dong, ini kan wangi. Kita bikin tagline juga. Manis. Manis. Oke, silakan bro closing bro untuk Lentera Berbaginya di tempat Pak Robit nih. Oke, teman-teman. Dalam acara kali ini telah dilihat bagaimana konsep perpaduan antara laundry dan usaha-usaha lainnya, artinya pemanfaatan daripada ruangan. Mungkin ini bisa menjadi sedikit inspirasi untuk teman-teman sekalian mengonsep usaha laundry dan yang lainnya. Oke, terima kasih, semoga acara Lentera Berbagi ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa dalam vlog-vlog selanjutnya. Terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe Seven Heaven Channel. Dadah!